Hal tersebut dibenarkan Kasubit Penmas Polda Jambi, Kompol Wirmanto, bahwa untuk bekas tersangka kasus korupsi proyek pengadaan billboard di pemerintah provinsi, dengan tersangka mantan Karohumas Pemprov Aspan Deswan, kini penyidik masih nunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Jambi. Untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi itu. Terperiksa awalnya adalah Pak Aspan Deswan, bahwasanya penyidik sekarang ini masih dalam melengkapi berkas perkara, di mana berkas perkara yang terakhir ini yang mau dikoordinasikan dengan BPKP, yaitunya tentang masalah hasil laporan hasil pemeriksaan keuangan negara. Jadi kebetulan dari hasil audit daripada BPKP, kemudian akan terbit nanti laporan hasil pemeriksaan kerugian negaranya. Nah, ini yang kita tunggu dari BPKP. Kalau ini sudah rampung nanti, kemudian berkas perkara yang lain kita sudah merampungkan juga, insya Allah mungkin habis lebaran akan kita lakukan proses tahap 1. Sementara itu untuk berkas tersangka Handoko selaku pihak rekanan proyek, beberapa waktu lalu dibalikkan JPU melalui lembar P19, penyidik diminta melengkapi lagi beberapa petunjuk jaksa. Penyidik menargetkan berkas Handoko nak diserahkan balik ke JPU tepat sesudah rakyo untuk proses limpa tahap 1 kedua kali. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus korupsi proyek pengaduan billboard itu terjadi pada tahun 2010 sampai 2012 dengan total anggaran senilai 2,5 miliar. Andil Antoni, Jambi TV.